lah, alhamdulillah lebih baik daripada kemarin lah. Ada banyak banget pihak yang doain, makasih semuanya teman-teman, makasih terutama sama para sepuh, Pak Deddy Mulyadi, Kang Aris, Abah yang di Tangerang kemarin ngobatin saya, Abah apa namanya? Panji dimanapun kalian berada. Nuhun semuanya, teman-teman media, pers, dan sudah secara saya semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama, makasih nuhun. Alhamdulillah. Ah, pokoknya bungah lah tadi dicek. Gula saya 180 itu biasanya teh enggak segitu, biasanya teh jam segini teh kalau dicek habis makan habis apa teh 280 sampai 360. Tingginya teh di 500 lebih ya. Awal mulai bisa kedeteksi gula seperti apa sih? Saya teh awalnya mah saya tahu saya punya turunan, punya genetik dari bapak. Cuma saya pikir akhirnya genetik gula mah nurunnya ke cewek. Ternyata kata dokter enggak gitu, Kak. Cenah, dari gula mah dari pola hidup juga bisa, cenah bukan cuma dari genetik. Terus saya teh setiap pipis kalau malam teh pipis bisa sampai 7 kali. Gitu bolak-balik kamar mandi teh. Terus pagi-pagi kalau misalkan saya bangun tidur lihat bekas kloset padahal udah disiram ada semut. Terus kayak gitu selama seminggu teh. Akhirnya teh pas kena gigit ular teh, saya teh iseng ah sekalian teh cek gula. Saya teh dai digigit ularnya mah alhamdulillah ada semut. Cek gula teh 500 ah. Itu saksinya dokter Gustian. 500 ah ini mah harus diterapi tapi pakai obat dulu ya. Saya cek dokter teh. Dikasih obat dulu ya mah ya. Terus kalau misalkan nanti masih gejala terus terjadi bisa pakai herbal juga disaranin sama dokter Fani. Jadi dokter juga nyaranin nggak cuma pakai obat-obatan medis, pakai obatan herbal juga itu juga boleh diikhtiarin mah gitu. Sampai akhirnya saya teh bingung dan setiap orang teh ketika lihat saya bikin vlog apanya kurus-kurus ting, apanya kurus-kurus ting, cepet-cepet ting, kurus nah saya teh diabetes gitu. Emang kan, turunnya dari berapa sih Kang? Hah? Penurunan berat badannya? Dari 85, sekarang teh 55 sampai 60. Dalam jangka waktu berapa lama? 5 bulanan. 5 bulan. Dari puasa weh. Sejak puasa eta. Dari bulan puasa sebelum puasa saya itu ya. Gejalanya mah sampai sekarang berarti berapa bulan dah? Ada kali 5 bulan ya? Gitu. Nah, yang lainnya mah penyakit pikiran. Biasa loba utang. Aja yang kawin deh kan terizinan ku nanti. Enggak lah. Intinya mah ya semua orang punya pikiran masing-masing. Cuma saya mungkin terlalu berpikir tarik deing gitu ya kalau kata orang Sunda mah itu yang enggak boleh nih teman-teman. Saya nasehatin, saya saranin jangan sampai kalian menyiksa diri kalian sendiri sama pikiran kalian. Karena bahaya nih. Bisa jadi ini teh kurus juga bukan karena gula-gula deing tapi karena pikiran gitu. Jadi happy weh, yang penting mah happy, peduli, terus bager gitu. Yang penting mah etasi gak datangnya mah ya, ayo nama. Sudah diobatin kemana aja? Berobat mah udah ke dokter, udah ke dokter, ke medis, udah sampai beberapa dokter malah. Tapi kalau ke spesialisnya mah belum. Karena kan diabetes kan spesialisnya harusnya kan penyakit dalam ya, belum. Saya takutnya kesuges lebih parah lagi kalau misalkan berobat bukannya nggak mau menemui beliau spesialis tapi dahlah gitu cukuplah gitu kan dengan dokter-dokter sahabat saya juga bismillah lah mudah-mudahan ada kesembuhan terus ke alternatif udah gitu mulai dari di Jakarta kemarin sampai saudara sampai orang tua ngasih bawang apalah. Saya makan semua, saya minum semua. Ada yang bilang pakai telur mentah, cina. Ditelan tuh saya mah telur mentahnya pakai madu, pakai sampai dicampur-campur madu hitam, madu apa. Tukang jamu saya berhentiin, minta yang diabetes yuk. Saya tadi dikasih si Ayu deh. Nah ini cina pahit tapi apa ya lah, pahitannya hidup saya. Gitu ah. Ya. Kang bisa diceritain nggak sebelum pas waktu kena gigitan ular tuh? Seperti apa? Enggak apa-apa, biasa aja sih. Saya malah pusing bu. Saya kurus, saya pengen gemuk lagi. Gigit ular mah saya enggak mikirin, Udah berapa kali di
besarnya atau gimana? Saya takut bohong, woi, kalau saya bilang ribuan kali gitu kan. Udah sering lah pokoknya mah, jeung Allah teh nulungin wae. Dan yang terakhir gigit ular apa? King cobra. King cobra. Ditolong ku Allah sama di bagian jari kiri ini. Nah. Kondisinya waktu itu gimana, Kang? Kondisinya waktu itu lemes. Jadi sampai mau di apa? Ya belum. Reaksinya mah ya saya mengobati tangan saya dengan cara yang saya bisa, yang saya tahu semampu saya. Sampai ya udah pasrah. Wah. Ya. Ente. Alhamdulillah, atang tayungan kene itu. Ular di ini kan share di kalau saya digigit ular berbisa seperti itu harus seperti apa sih? Tawakal loh isi koma udah ke Allah kayaknya gitu. Bingung saya coba, saya mah udah dibilangin sama Om Heru gitu kia, udah saya jarang pas saya pakai. Kamu lain ku air panas deh mah ya. Tapi kan teman-teman juga kadang-kadang percaya kadang-kadang enggak. Kalau saya mah tawakal ke Allah udah itu aja. Kuncinya mah ya kalau kalian tawakal ke Allah percaya ya silahkan, kalau enggak ya ke rumah sakit lebih baik gitu. Kalau saya mah cukup udah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir lah cukup, ya tahu saya mah.